bocor lah. Tadi kalau aku duduk rumah tadi tak ada jadi macam ni. Semua macam best-best. Tak payah tengok tapi semua berhenti tengok juga. Sabar dek. Yang ni sopan lah yang paling menjabah lah. Game pula motor macam ni. Jangan lawan pemain. Acah-acah lawan pemain dah kena. Apa aku cakap kau dah hilang tak ke mana lah. Member dah jam dia su hilang terus. Hari ni kita ada ride kat mana? Kat Perak. Kat mana ni? Nasi Bambu, Sungai Kelah. Perak. Orang Perak kita datang. Tapi kita orang belum siap lagi. Masih preparation akhir. Orang cakap, percutan akhir lah. Macam dia dah murung lah sebab X1 dia tiba-tiba mengajuk. Dia terpaksa bawa dia punya tupai. Najminya motor steady lagi. Ayinya motor sentiasa steady. Dia player X1 baru kita. Pomen nak juga. Pomen punya Y steady lagi. Steady lagi. Budak-budak ni dah standby dah. Dah tunggu dah. Dia kita orang nak turun R&R Seremban. Steady 63. So kita orang last-last ni kita siap ke mana yang patut. Aku cover set pun tak pasang lagi. Member baru nak convert tu. Baru nak convert X1R. Track pun tak pasang lagi. Memang jadi Cina Bukit. Keluar gitu je. Tengoklah kalau sempat, sempat lah. Kalau tak sempat, togel-togel lah pergi. Kau set aku tak pasang lagi. Tank aku bocor. Kalau gerak lagi cepat. Terus shoot lah. Aku punya motor ni tank boleh bocor pula. Memang musibat ni aku cakap kau. Kau tengok tu. Meleleh-leleh lah. Tanya. Masih separa murtad. Weh. Tadi bila last minute ni kejadian. Aku punya kau set tu ha. Masih terlantar. Aku nak tukar tank dulu. Baru kita masuk cover set. Cover set full carbon yang telah restorekan second time. Tank siapa? Belagak. Yelah, pinjamlah tank macam. Motor dia tak boleh jalan, kita cabut tank dia, masuk tank sini aja. Iyalah, tiba-tiba belakang ni lah pergi. Dia nasib baiklah dia 125 ni. Kalau tak, dia bawa lah LC standard V7 tu. Memang mesti merajuk punya macam. Tadi dah merajuk lah. Dia dah tak nak pergi lah. Tadi telefon bong motor saya. Aku tak pergi lah. Aku cakap abang tak jadi datang je. Ni Derek mah. Turun masuk lah. Ni lah? Pakai bos ni lah? Lagi laju pakai minyak Derek tu. Untung lah. Owner pun tak rasa lagi. Baik bos pakai bos ni. Fai, kalau macam tu Fai, aku punya carburetor dah setting manjet besar pun. Kalau pakai hose besar lagi laju lah. Minyak masuk. So kalau macam tu carburetor boleh pakai lah. Pakai hose besar lah. Tadi dah setting lah. Okey dah. Ui, sial lah kena seluar aku. Kami semua lah. Ye, mau siap. Penat lah mandi yong-yongi. 1, 2, 3. 3x1. Ni nak bawa pasang. Ni pun tertinggal ni dekat kedai Izwan ni, Izwan Kasro ni. Ini Afai punya sepet spare. Ini mana yang boleh pasang kita pasang dulu. Lampu LED aku, zipat aku ni dah terbakar. Ni aku nak tukar masuk mentol balik ni. Ni nak kena operate balik ni. Aduh. Carburetornya dah ada setting ah. Awaknya kau set tak pasang ya. Mati. Motor ni saja. Bagilah itu macam rasa bagi dia orang lagi nak dengar pomel cakap macam tu. So apa nak cakap? Bagilah. Selalu mantap oi hari aku, ni. Aku belum ready lagi. Apa? Aku bukan suruh cakap macam okey garas tu pun. Tu kau nak buat video tak okey garas. Kalau mau macam okey garas ni saya boleh buat. Mantam saja saya boleh buat tau. A few moments later. Sekarang ni kita isi minyak dulu dekat PSP Segamat. Lepas tu kita gerak. Sekarang ni pun dah pukul 12 lah. Kita orang bapak pukul 8 lah. Memang macam biasa lah. Kalau kau tengok video ride kita orang, kadang-kadang memang lah kelas ini pun nak settle ke benda-benda kecil kan. Atau ada orang lah tengah isi minyak ya. Ni tak ada
kita tunggu apa lah. Jom kita gerak. Oh, polis pun lompat lintas tu. Hei tu kurang hoki ngas. Baik lah. Hei tu hoki tu. Ada bunyi hei tu. Thank you.
tu. Honda Obi. Mana nak cari kedai ya? Aku tak suka kedai tapi dapat dapat dia. Kita cinta buka. Beratuk. Coba. Dah macam. Nak try lah. Honda Obi UKI ni motor Obi ayah. Tengok member aku punya mak pun dah tanya, tak pergi lagi, tak pergi lagi. Ya gila, dah pukul apa kot, perak abang, tak pergi lagi. Aku last tengok balau, last location dia daripada aku dekat R&R, dekat jalan tadi yang maksudnya Jepang lah tu, dia 185 km di hadapan. Jauh man. Boleh kejap. Macam biasa lah guys, problem boy. Lumayan dia dekat mana. Nah juga tu aku ikut. Hai korang, aku dah mudi lah Yin. Ha? Aku selera aku nak pergi tu hilang tiba-tiba tu. Boleh pergi lah ni. Aduh. Boleh ni. Dia boleh stoket tiga-tiga. Tunggu mana? Dia boleh stoket sekarang. Aku dah jelas lah. Afai boleh pergi beli stoket pula. Kau tengok aku ha, dah beria-ria lah. Balau tu minta aku bawa view. Wah, dia nak try dengan kawan aku. Aku tak adalah nak lupa sangat pun. Tapi aku dah lama tak bawa view mana tu. Kalau boleh aku nak bawa lah view mana aku tadi. Aduh. Ini dengan bracket dada. Aku tahu tak bracket dada aku ni. Dah dua kali welding kan ni. Selipat tu lah. Dikit aku punya pucung tu. Aku terangkan lubang besar dekat plus tu. Berjalan tidak, isi minyak. Tukar motor ah, motor aku jam ah. Kat lekat plus baru masuk. Tu ni bukan apa, aku bukan berani sangat bawa motor ni. Dah lah tak ada side mirror, tak ada plate number, tayar kecil. Hei. Buat besar-besar taman motor ni boleh lah. Aku bukan berani tengok bawah. Kalau kereta aku rasa pun kecil. Taklah. Adalah dua biji SONR lah. Macamnya SONR rosak, aku kena keluar SONR aku sebab motor V1 aku pula yang rosak. Memang musibat. Tayar ni tak meyakinkan langsung. Kuda-kuda lah injection ni. Ha? Kuda-kuda lah injection abang. Sorry lah. Saya tak ada lah. Hati aku dah kecewa. Kecewa apa? Gimana lawan bang? Ini boleh lawan bang. Mana boleh lawan ni 15 GPS sudah goyang oh. Yo, kita kau tiga. Yo, berapa tiga tiga? Tiga tiga. Dia pay tiga tiga. Apa ini ya? Apa dia? Ha? Kenapa? Kau tukar meh. Tunggu lah leh. Ayah, tiga tiga.
Kena kau yang nak turun. Dia macam ajar sampai lancau. Relax lah, one by one oi. Aiyah. Dahlah, motor aku macam mana? Aku nak run tayar dalam macam tu lah. Tayar dia break belakang, placing. Mati lah. Macam tak apa, dia memang player. Tak maaf, tak main break belakang punya orang. Aku memang orang main break belakang. Goyang baik, tak ada break belakang. Aku tak nak angkat. Dia nak pergi. Yang ni alasan ikut majoriti. Woi, jatuhlah lagi sekali. Caught on camera. Ini kalau singgah kat motor baru ni habis. Haiya. Motor ni memang nak tolong ke nak borak ke memang jatuh ni. Dia memang tak boleh. Angin tak lah, apa tak lah, tumbang. Aku pun nampak kira-kira minyak berapa kan. Dah tukar motor pula. Otak lah. Tadi RM4 kan. Sekarang kita isi. Tapi lah sikit. Janganlah. Next time lah kita hantam dia. Belum hantam lagi lah. Kalang gabutnya basah. Sudah ada kesilapan. Oh lah, ride happy mah. Kita ride sedih lah. Motor aku ni bukan kondisi terbaik untuk dia running lah. Yet dia still boleh running. Hati aku geram tu. Kalau yang V1 tu dah buat kita yakin dia boleh running, dia tak boleh running pula. Oh ya, lagi lah geram. Ini memang rek yang penuh kekecewaan. Aduh ay. Aku tak boleh lah. Aku V1 tu aku dah siap custom set cover semua kan. Yang ni aku dah buat airbrush kali kedua lah. Tadi buat Zeno painting, nampak macam biasa sangat kan Y16. Aku suruh Izuan Kasrum buat lain sikit. Nak pergi menjobor lah set baru. Lalah, jalan pun tidak. Baru keluar exit bye. Seremban lagi diam eh. Postcode pun tak tukar lagi. Dah jam panis. Alah. Itu yang tadi sibuk nak welding oh. Aku tak tahu tak gerak. Suruh tadi pemain aku welding. Kau kutip fiber je muncung ke mana? Order. Haiya. Pemain aku tak nak welding. Degil. Macam. Satu. Aduh. Ha. Gerak motor lain, datang motor lain. 1 hour later. Memang sibai lah. Siap. Aku ni tiup pocok lah. Anjing. Tengah-tengah bawa satu timba. Santai-santai. Jadi bang, aku rasa tayar aku macam buang lah. Putik lah. Dia orang ni tak perasan dan aku tak ada. Hei, memang ni aku rasa penangan lubang tadi lah ni. Aduh, ada bumping tadi tu. Geram pula aku lah. Ini baru betul-betul dugaan ni, cok. Pakai tayar kecil-kecil lagi.
dia pojok. Pojok dia. Nak bertepak aku tadi. Dah tengah laju. Ha? Betul apa? Ha? Ini bird. Tapi rasa macam tak ada ambil. Ha? Rasa tadi macam tak ada ambil. Sebab dia apa dah pergi ambil barang-barang. Itu bukan tayar yang macam tak ada ambil. Oh my god. Nah, ini memang pisang. Bagai jatuh di tipe tangga. Kiri kanan. Asal? Kena lubang. Tak ada lah. Jatuh. Fuh. Jatuh. Tak ada jatuh. Dia tergepak. Angin. Oh, nasib baik clip ada lagi lah. Ni member punya kamu set boleh terbuka pula terkopek pula. Alamak. Betul-betul lah. So, lepas ni motor siapa pula? Alamak. Ayuh, mai. Iwan dah. Motor Macan dah. Ni X1R pun dah. Motor Foreman pun kau set dah lagi sikit lagi dah terbang. Nasib baik, dapat pegang. Ah, kita tunggu lagi. Ada LC sebiji, X1R sebiji, RS sebiji. Let's go. It's the biggest piece of dog sh**. Kan aku cakap tadi, kalau aku duduk rumah tadi, tak ada jadi macam ni. Abai, Iwan, why? Betul X1R pula, why? Yang ni biasa punya kes mah botol, tayar botol, pocong saja mah. Aduh, tayar kecil. Tadi dekat line putih tadi menggelimpor aku. Ni masa dekat nak naik, okey ni pergi Klang ni pergi Ipoh kan. Ha. Hei, aku nak lalu dekat situ. Aku nampak line putih tu. Ha. Aku tengah nak mengelak ah. Hu, tayar. Eh, boleh. Jaga. Eh, tu tak convert je ni ah. Ni dah siap dah. Okey ni ah. Ada mana-mana dik? Jaga dapat tiga. Nak pergi mana? Pahang. Ha. Bawa apa? Ha? Jalan-jalan? Ah, jalan-jalan. Dia tengok nenek aku tu. Oh, ni mana? Tesi minyak apa? Oh, kang ayah kau mencari kau orang. Tak. Ah. Ni apa? Gambar kali. Eh, boleh. Ni daripada Segemban. Ah, tu X1R tu baru bau siap tu. Oh, lama. Idola kita baru. Mana? Dari Segemban. Mana? Nak pergi Sungai Kelah. Makan nasi bambu. Serahnya kita yang bambu ke sini ah. Oh tengok oh, Najmi eh ni tau ni Ijad belanja sandwich oh steady Ijad. Belanja sandwich dulu lah. Hati aku dah murung pian murung. Tapi ya tak kata aku. Tengok. Oh lama siat ah. Rabak. Macam tak bercakap tu mulut aku tengok. Kau tengok. Oh, makan ha aku tunggu. Apa? Kau tahu tak apa yang lagi jiji? Pam angin dekat sini dua-dua rosak. Tiup dah ada. Pam tayar pula rosak. Oh jam. Oh. Ni sekarang ni budak-budak ni tengah tanya lah. Siapa yang ada pam tayar? Harap yang ada pam tayar boleh tolong kami bantu kami. Macam siapa ke sana tanya lah. Nazrin nak tengok siapa ke sana lah tanya. Ada driver lori tu ada lah. Daripada celah mana keluar. Hai, oh yo, ada CCTV yo, budak-budak patron tu bagi buka pintu. Oi. La ilaha illallah. Hai, hai. Ini tutup lah hai. Ah. Buka. Apa ho ah? Sambung perjalanan dah makin lambat.
kedai tu tutup sekejap. Budak-budak dia nak balik lah. Kata tadi apa ramai yang dia ya, kebitangan, kebitangan. Adi, Adi, apa Adi? Tadi dah bocor. Lepas tu bocor lagi. Ah, yang ni kepala banar dia, tube spare pun dah habis. Kita orang sampai kat kedai pun tidak lagi. Ah, nasi bambu tu pun dah nak tutup dah. Ah, yang ni so far lah yang paling menjabah lah. Yang ni tadi aku dah bocor second round. Lepas tu lantai aku lari pula. Sekarang ni kita orang dah sampai dekat satu kedai tayar dekat area Tanjung Malim lah. Afai tadi ada budak escort dia sampai kat kedai ni. Itulah dia. Tukar tayar terus lah. Tayar besar sikit lah. Tayar tu kecil sangat. Tukar tube dua kali lah ni kiranya kan. Tengok. Tukar tube dah sekali. Bocor lagi. Takkan nak tukar tube lagi kan. Minta lah aku cakap. Tukar tayar besar sikit. Masuk tube baru. Ada memang masalah tu lah motor aku ni. Ni semua macam punya masalah ni. Macam lah suruh aku pakai tayar kecil-kecil ni. Pakai yellow je 50 depan belakang. Ni budak dia. Mahai. Aduh mana dia. Tadi kat sepoket aku. Pairing awak tu. Pairing je hari. Tadi dia beli sepoket tu. Dia ingat aku boleh tukar sepoket. Lalang sepoket aku tu dah buta. Pakai terus sepoket spare tu. Aku dah bawa motor, bukan masak tube. Buat apa ni apa tube goreng ke apa ni? Patutlah aku tengok dia punya tengah-tengah tu macam likat je. Panas kan? Aku tengok tengah-tengah tu melekat je. Motor laju isap. Ni tak ada orang tu. Nasi kelah apa lah. Dah pukul 5 dah tak ada lah. Yang ni kelah ni kita pergilah cari kedai makan apa yang ada dekat Perak ni. Yang mana buka lagi kita sesahkan aja. Sekarang. Sekarang kau yang aku sesang. Tak apa, geng, jom lah. Macam-macam masalah. Tapi tak apalah, diorang kata kau asalkan dapat ride katanya. Aku pula yang masalahnya. Aku tahu tadi beg di rumah. Okay, jom lah, kita pergi makan dulu. Yang ni kita ada mati akal. Kita berhenti je kat kedai ni. Tak apa kedai tak ajak kita je kau. The Douglas Street. Apa ada dalam aku tak tahu kan. Makan dulu lah, kejap lagi kita terus caw lah. Apa itu dah beli poket tu berjagi dia nak salin poket. Dia tak nak salin kedai tadi, dia cakap dia nak salin kat tengah-tengah jalan. Tengok macam mana jagi. Semua macam best-best, tak payah tengok tapi semua berhenti tengok juga. Wah, kipas. Mana orang tu, Jang? Silikon yang pasal lah. Tak dapat nasi bambu. Boleh lah. Apa yang ada je lah. Nasi lemak. Aduh. Kan daripada macam ni. Apa ada sahaja. Pilih-pilih pun. Dah kecewa kan. Sabda. Lepas tu. Hari aku pergi tukar. Jadi sahaja. Lepas kedai ni juga dia tukarnya. Aku kari. Dah ada memorize bawa Exxon pula. Aku pergi tentang Exxon lah. Shit. Balik gang. Jangan risau. Later that night. Kau malam bye. Itu apa dah terlelap lah. You satu lepu. So yang ni dah tak ada apa-apa dah kot. Next kau orang tunggu next ride yang aku akan pergi. Apa-apa pun nanti kau orang stay tune je. Kita akan buat video makeup motor, restore motor sekali dengan video kita ride. Video ride tu tengoklah kalau ada invitation ride ke apa kita akan pergi. Kalau sempat kita pergi lah. Selalunya sempat. Kali ni je tak sempat. Tapi apa-apa pun korang stay tuned, okay? Jam biasa lah, geng. Mata, oi. Pula jam pula motor macam ni. Jam. Korang dengar, jangan lawan pemen. Acah-acah lawan pemen, dah kena. Afai aku cakap kau dah hilang tak ke mana lah. Lari. Member dah jam, dia su hilang terus. Thousand years later.
Ni hasil dia lepas kita balik daripada Itori. Dah pergi mana Perak nasi bambu hashtag tak jadi. Motor ni kita dah bawa balik Itori kan. Nah, kita dah bawa balik, kita tukar X1R kan. Aku pun tahu lah sebab aku pun recycle ya, blok Itori. Blok aku yang Cardinal 63 tu macam elok lagi, polish boleh pakai. Tapi kan tahu lah, paling tak ada apa masalah sangat pun. Tapi kau dengar bunyi dia, kau dengar bunyi dia. Kritikal aku cakap kau. Kalau bawa aku cakap kau, bunyi dia memang lagi gila lah aku cakap kau. Kau nak dengar bunyi dia saya bawa? Okey, jom aku bagi kau dengar. Aku bagi kau dengar macam mana bunyi dia. Ha, kau dengar bunyi dia? Bapa. Bunyilah aku cakap kau, meriah kau. Ini memang murung lah aku cakap kau bunyi dia ni. Aduh, ini semua nama dia. Pak kata Pak tak afai. Kalau tak rosak, tak konten lah. Kena kat kau. Oh. Piston jam. Kalau dia bawa jalan, tiba-tiba padam lah. Niat lagi seorang. Niat pedangan. Kalau bos kena mesti lah sistem dia pun kena. Ini semalamnya kes lah ni. Ha, itu hari ride Perak punya balik. Ha, kan bertolak motornya tu. Ha, berlubang piston eh. Ayah. Wotong siau ni je. Uyu. Ah. Alamak. Ini kalau kau nak beli memang tak dapat tau. Best edition tau. Ayah. Baru nak melawa-lawa pakai Takasago XL. Alah. Bobos pula. Eh, tak apa. Modal 150 je boleh siap. Keluar.